Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Itu peribahasa yang dapat digambarkan bagi seorang penoreh getah yang terpilih menjadi jutawan Bank Simpanan Nasional, BSN, Sijil Simpanan Premium, SSP, bagi tahun ini. Johnny Sato, 57, tidak menyangka langkah menyimpan wang yang dikeluarkan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, 2 tahun lalu, membawa tuah kepadanya yang menjadi orang ke-99 menerima RM1 juta dan pertama bagi tahun ini di Sabah. Cerita menang tu terkejut ke? Memang terkejut. Tidak ingat ke mungkin skamer ke? Ada gegar sikit lah. Tidak rasa tu skamer ke? So, iya. Sekarang kan itu pun saya takut mula-mula. Kawan pun kasih tahu saya. Jangan dulu sambut telepon dia bilang. Jadi last-last tengok tu kawan tu sepupu saya telepon si ini bini saya baru tahu kamu yang telepon saya. Itu di base lepas tu ada pergi tengok di base dan sini kah ya, pergi ya. Juga jumpa ya, ya. Bila ya. Ni kenapa kita tahu ya, minggu lepas gitu. Oh, baru lagi lah ya, baru juga baru lagi tahu-tahu bulan 4 lagi kan. Tapi saya lambat, tidak lain. Misal sekarang ni, kalau tidak karun sini, tidak lain-lain. Susah umum. Begitu, Bet. Ada perancangan kah? Mau buat apa itu dengan duit? Buat rumah, untuk sekolah, begitu. Ada anak yang belajar kah? Ada lah, ya. Belajar di mana? Berapa orang? Ini yang satu di Arsan, kelihatan enam atas. Yang satu ini baru tahun 1, jadi umur saya pun 57 sudah sekarang. Jadi memang untuk pendidikan anak-anak lah. Ya, lain-lain itu yang tidak bagus, anu itu saya tidak mau buat. Di farm kan kita bekerja sebagai penoreh getah, masih lagi menoreh? Masih lagi. Saya berhenti kerja bengkel, saya masih menoreh. Bengkel bila lagi? Umur bila? Tahun 2015 kan saya berhenti. Lepas itu jadi penoreh lah. Ya. Sebelum ini macam mana pendapatan kita? Iya. Saya juga tidak menentu lah. Tidak menentu. Kalau hujan tidak ada lah.